Kisah Taqi Malik masih terus menjadi buah bibir. Pasca menikah dengan Cheryl Nadira alias Cheryl Talib, Taqi kembali menjadi perbincangan masyarakat. Lokasi pernikahan di salah satu resort mewah di Batam menjadi salah satu topik. Ya, sang Hafiz Quran yang juga pebisnis ini memang sudah melepas masa dudanya dengan menikahi selebgram Cheryl Nadira. Pernikahan dengan Cheryl ini menjadi yang kedua bagi Taqi setelah pernikahan singkatnya dengan selebgram Salma Fina Sunan. Nikahkan dan saya kawinkan Cheryl Nadira, putri kandung saya, kepadamu dengan mas kawinnya sebentuk cincin berlian dan emas antam 48 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Cheryl Nadira binti Mokhtar Muhammad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lanjutkan ke bawah. Dia pandang-pandangan mulu. Pegang yang erat, pisaunya pegang yang erat dong. Harus diselesaikan loh Ustaz. Ustaz mah kena. Mungkin Ustaz tadi jawabin, tau kayak gitu yang dibuat Jesse, gue bilang aja cepet. Dibilang tadi kan, 12 gila kurang ada. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Bukan hanya lokasi pernikahan di sebuah resort mewah yang menjadi perbincangan. Pernikahan Taqi dan Cheryl juga diperbincangkan karena souvenir pernikahan mereka yang unik. Hal ini terungkap setelah food vlogger Yusi Fadila memposting kisah unboxing souvenir milik Taqi dan Cheryl. Souvenir pas di acara nikahannya si Taqi Malik sama Cheryl itu, souvenirnya apa? Baiklah, aku bakalan bikin video unboxing untuk kalian semuanya. Di sini ada apa ini? Hand sanitizer. Satu. Ya Allah, ini cantik banget. Maskernya. Sama ada pot. Ketika cinta. Tak disangka video unboxing souvenir Taqi dan Cheryl yang diposting Yusi Fadila itu menuai komentar selebgram Keanu Agel. Semalam kondangan souvenirnya emas batangan, gue nggak tahu. Gue tinggal, orang pengen ngasih souvenir gue tinggal. Siangnya gue baru kasih tahu souvenirnya emas batangan. Gue minta sekarang udah habis. Enak aja setaki gue kondangan jauh loh, ke Batam loh, gue terbang. Masa gue dapet souvenir? Gue taruh di story, gue emang nggak mau tahu. Gue, asisten gue, emak gue, bapak gue, abang gue 2 biji. Souvenir harus lengkap keluarga gue. Curhatan Keanu ini pun memicu komenan julid netizen. Banyak yang menyalahkan Keanu karena menyepelekan souvenir pernikahan Taqi. Ya, souvenir pernikahan Taqi memang lain daripada yang lain. Bukan hanya tempelan kulkas, kipas lipat atau gelas lilin. Souvenir Taqi Cheryl dianggap berguna untuk para tamu undangan. Tak hanya julid kepada Keanu, sejumlah netizen nyenggol mantan mertua Taqi. Ya, Sunan Kalijaga nampaknya memang belum bisa move on dari peristiwa pahit yang menimpa Salma Fina sang putri. Lihat saja status medsos pribadinya yang dinilai sebagai sindiran untuk sang mantan menantu. The hottest issues on the hottest celebrities. Halo dan selamat berjumpa di Iselab, sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif bersama saya Lisa Mosi. Taqi Malik sedang berbahagia usai resmi mempersunting gadis pujaannya Cheryl Nadira. Di tengah kebahagiaannya, pernikahan mantan suami Salma Fina yang digelar di resort mewah minggu lalu masih menjadi buah bibir. Tidak hanya lokasi, tapi juga souvenir unik bagi tamu yang hadir mencuri perhatian netizen.